dalam surah Al-Mu'minun ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Maksudnya, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Tuan-tuan, Ibnu Mas'ud bagi tahu pada hari akhirat selalu kita dah sebut benda ni tuan-tuan, bila mai tambah hisab dia ada dua fasa. Fasa pertama amalan kita 100% daripada hari kita baligh sampai hari kita mati, baik dan buruk kita, apa yang malaikat catat, apa-apa semua yang kita buat tuan-tuan akan ditimbang, akan dinilai. Okey, akhirnya dah selesai, kita pun akan berasa betul, inilah pahalaku, inilah dosaku. Nampak dah. Alhamdulillah, duk tengok pahala ni bergunung-gunung banyaknya daripada dosa. Dosa kita tak banyak mana, pahala banyak. Duk berasa syurga dah. Allah akan buat announcement di sini. Bagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, barang siapa yang mempunyai hak atasnya, hendaklah ia mengambilnya sekarang. Siapa-siapa yang ada nak tuntut dengan hamba yang sedang dihisab ni, keluar mai. Maka kita akan tengok seorang demi seorang keluar tuan. Kebanyakannya muka yang kita kenal. Hak ni orang kita mengumpat dia, hak ni orang kita fitnah dia, hak ni orang kita pernah rembat sleeper dia, hak ni orang yang dulu kita hutang, kita tak bayar, kita lari. Semua ni duk main nak tuntut hak mereka balik tuan. Luluh hati kita bila tengok dalam ramai-ramai yang keluar nak tuntut hak ni, ada isteri kita, ada anak-anak kita. Yang mana isteri beritahu, wahai Tuhan, dulu kat dunia dia ni suami aku, tapi dia tak pernah bagi pun nafkah kat aku. Bahkan dia dah ambil duit aku lagi dah. Dia menyusahkan hidup aku. Dahlah tak ajak tentang agama, tak ajak kami tentang nak menghidupkan ibadat. Yang tu semua dia tak kisah. Dia kira dengan kehidupan dia. Maka hari ni aku nak tuntut. Tuan-tuan, isteri ni berasa gembira kerana akhirnya hak dia terbela. Cuma terbela tang mana? Tang akhirat. Maka Allah akan nilai balik segala bentuk kezaliman apa yang dibuat tu setara dengan satu jumlah. Maka akan diambil pahala daripada jumlah tersebut diberikan kepada isteri tadi. Anak-anak pula mai, yang tu dulu pak kami, tapi dia ni apa pun tak pernah ajak dengan kami. Bak Quran pun dia tak heran, bak ibadat pun dia tak tekan. Kami pergi sekolah pun mak yang duk bagi duit, dia tak pernah heran dengan kami. Dia tinggal kami macam tu macam ni. Dia kerja pi puksa, dia kerja pi mengai. Dia tak bagi kasih sayang yang cukupnya kat kami. Maka hari ni kami nak tuntut hak-hak daripada apa yang sepatutnya kami dapat dulu yang dia tak bagi. Pun sama Allah nilai, Allah ambil bagi tuan-tuan. Sebab apa? Di akhirat Allah dah sebut fala ansaba bainahum yawma idzin. Pada hari tersebut tidak ada sebarang nasab keturunan. Maksud dia tang sini, ini ayah saya, ini anak saya, ini isteri saya. Tang akhirat benda tu semua dah tak ada. Kepada orang yang zalim, kepada orang yang banyak membuat dosa kepada Allah, nasab tak ada lah. Tapi untuk orang beriman yang dia betul-betul jaga ahli keluarga dia, dia jaga isteri dia, dia jaga anak-anak dia, dia bagi pendidikan agama yang sempurna, anak dia membesar sebagai orang yang takutkan Allah, yang menjaga aman ibadat, maka mereka akan dikumpulkan dalam bentuk sekeluarga. Kita nak hari ni tuan-tuan, kita hidup di dunia, kita ada family kita, ke akhirat pun kita nak duduk dalam syurga dengan family kita. Tanggungjawab siapa? Kita-kita semua tuan-tuan, orang lelaki yang bergelar ayah. Itu tanggungjawab kita yang bergelar suami. Kalau tidak tuan-tuan, anak isteri kita akan turut sama meminta hak. Hari itu tak ada malu, tak ada segan dah tuan-tuan. Tak ada dah. Kesian-kesian tak ada dah. Siapa nak kesian tuan-tuan? Siapa nak kesian? Tak ada orang kesian dah, sebab orang dah fikir nak pelepas diri je. Dengan mak pun lari, dengan pak pun tak heran. Tak heran lah. Habis. Teruk tuan-tuan. Perbuatan zalim orang ni teruk.
sampai tahap habis yang nampak gunung-gunung tadi licin. Malaikat tanya, wahai Tuhan, pahala dia dah habis dah bagi kat semua. Ni duk ada lagi 2-3 orang nak settle macam mana ni? Nak bagi apa pula kat mereka? Maka Allah kata, ambil dosa mereka setakat jumlah yang berkenaan, letak dekat dia. Pahala dah clear, dosa tu ada tadi keras macam tu. Ambil dosa orang, buh pula kat kita tuan-tuan. Celah mana nak masuk syurga?